penyanyi Marcello Tahito alias Elo ditangkap tim Res Narkoba Jakarta Selatan lantaran mengonsumsi ganja. Dia ditangkap sejak Minggu malam tanggal 6 Agustus tahun 2017. Ditangkap pada hari Minggu malam kalau nggak salah. Tutur Kapolres Jakarta Selatan Kombes Iwan Kurniawan di Mapolres Jakarta Selatan. Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2017. Iwan menyampaikan, penyanyi lagu dengan judul Masih Ada itu dibekuk di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dalam penangkapan, polisi menyita barang bukti berupa satu paket ganja. Telah diamankan dua orang laki-laki, satu diantaranya penyanyi MT alias S, ujar Iwan. Penangkapan Elo menambah panjang daftar selebritas pengguna narkoba. Sebelumnya, polisi menangkap Tora Sudiro yang diduga mengkonsumsi psikotropika dan iwata karena kepemilikannya.